Okey, dengan satu kali lafaz, Shahizi Sam selamat bergelar suami kepada Shatila Melvin dan saya ketika ini bersama dengan pasangan ini. Dan Sam, ayat perkataan pertama yang Sam ungkapkan selepas sah bergelar akad nikah adalah I love you. Adakah Sam lakukannya secara spontan ataupun dah plan sebelum ni? Tak ada. Dia kalau excited, dia main keluar je apa dia keluar daripada mulut dia. Tila, adakah Sam seorang yang selalu mengungkapkan kata-kata Selalu sebenarnya. Tapi dia ada dengan, walaupun dia tak ungkap perkataan I love you dengan saya, tapi dia ada cara itu sendiri yang menggambarkan dan menunjukkan yang dia mengungkap perkataan tersebut. Ya. Dengan cara dia tersendiri. Sam rasa sangat-sangat syukurlah pasal macam dipermudahkan Allah. Rasa macam senang aja. Memang betul lah. Sam rasa macam baru je semalam habis sekolah, hari ni dah kahwin. Dia jadi macam itu sebenarnya. Jodoh kan? Macam itulah. Alhamdulillah lah. Saya terus blank. Saya pun ada perasaan yang rasa nak pitam juga masa sebab tengok suami kita pitam kan. Sebab dia tak pernah pengsan. Sebab kita nampak dia rebah hari nikah kita pula tu, of course saya cuak. Tapi itulah, saya tak pernah terfikir yang dia akan tipu saya, dia akan prank. Tak ada langsung apa ke arah sana, tak ada. Saya memang terkena lah, tahniah awak. Saya telah buat dia menangis. saya tak tahu lah, mulut orang kita tak boleh tutup. Saya pun tak tahu saya mampu tutup atau tidak. Tetapi cukuplah dengan majlis akad nikah kami dan saya sah bergelar seorang isteri dan dia sah bergelar seorang suami kepada saya. Saya rasa dah tak ada apa-apa lagi kot. Ayah, apa ni? Negatif orang untuk bercakap pasal saya dengan dia. Ada tapi ke? Ha? Ada ke? Ada lah yang. Oh ya ke? Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada adik bungsu saya, Shahizi Sam dan juga isterinya, Shatila. Tahniah, semoga diberkati Allah kekal sepanjang hayat dengan anak dan cucu insya-Allah. Kepada kedua pasangan pengantin, Kak Zee ucapkan selamat berbahagia hingga ke anak cucu. Semoga perkahwinan yang dibina bersama ni korang semai pupuk dia, baja dia, because perkahwinan ni bukan mudah. It takes a lot of work to make it work. So kalau boleh akan doakan semoga korang semua banyakkan bersabar, banyakkan betul ansur. Selamat pengantin baru kepada anak bungsu saya Shahizi Sam, juga kepada isterinya Siti Nur Shatila Melvin. Mami harap adik layarilah bahtera adik dengan selamat sehingga selamat dan bahagia hingga ke jannah. Itu adalah doa mami untuk adik dan isteri. Itulah pesanan saya sangat-sangatlah pada Sam, minta dia dapat jaga Tina. Bagaimana saya pelihara Tila dari kecil, sebab Tila walaupun seorang lasak tapi Tila manja dan dia rapat dengan saudara mara dia, dengan adik-beradik. That means dia dengan saudara mara memang loving lah. So kita pun suka Sam masuk jadi masuk dalam family. Saya minta Sam boleh jaga Tila sebaiknya. Okey, saya ucapkan selamat pengantin baru buat kakak saya Shatila dan abakat dan abang ipar baru saya Sam. Semoga bahagia hingga ke akhir hayat dan hingga ke jannah. Selamat pengantin baru buat adik dan Sam. So selamat berumah tangga. Ada banyak asam garam dalam rumah tangga ni, tapi just get through it. Selama perkenalan korang selama dah 6 tahun, hari ni dah berbaloi. So tahniah, selamat pengantin baru daripada kami. We love you. Jaga kau kami lelok nak. Jadi apa-apa siap hang. Siap hang. Ni adik-adik dia ni ramai ni tau. We love you. Hai, nak ucapkan selamat pengantin baru kepada kakak Nga and to Shahizi Sam, welcome to the family. And cepat-cepat kahwin, cepat-cepat dapat anak. Aku nak anak ramai-ramai. It's left to be seen and wish them the best and everlasting, you know, and have children as many as they can, if they want it fast or early, you see. He knows the father-in-law very well, you know. I've told him before getting married.
And he has promised me, you know, I'm very happy. He's a wonderful guy. He's, and my daughter should be lucky also to get him as a husband. Apa-apa siap hang. Ha. Ini adik-adik dia ni ramai ni tau. Ha. We love you. Hai, assalamualaikum. Saya Isam. Saya Isam. Okay, dapatkan apa harian itu ataupun Online. Yeah. Online.